Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan patroli di media sosial untuk memantau netralitas ASN dan penyebaran hoaks selama masa kampanye. Hingga saat ini ditemukan satu kasus dugaan pelanggaran dari ASN ikut terlibat menjadi tim sukses yang sudah ditindaklanjuti. Bawaslu Cianjur melakukan patroli di media sosial untuk memantau netralitas ASN dan penyebaran hoax selama masa kampanye. Satu kasus dugaan pelanggaran dari ASN ikut terlibat menjadi tim sukses kini sudah ditindaklanjuti. Tim Pokja yang dibentuk Bawaslu Cianjur setiap jam melakukan patroli di media sosial. Ini dilakukan untuk memantau netralitas ASN Cianjur dalam pemilu saat ini. Selain itu juga memantau penyebaran hoax dan kampanye hitam dari setiap akun di media sosial. Mulainya masa kampanye tanggal 28 November kemarin, kita sudah memastikan seluruh jajaran dari mulai Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan Pengawas Lurahan Desa untuk siap melakukan pengawasan seluruh metode kampanye termasuk di dalamnya kampanye media sosial. Nah, untuk kampanye media sosial di Kabupaten Cianjur sudah dibentuk Pokja untuk pengawasan konten internet, juga tim fasilitasi untuk pengawasan media sosial. Selama melakukan patroli di media sosial, Bawaslu Cianjur belum menemukan dugaan pelanggaran dari masing-masing calon yang dilakukan tim sukses. Namun Bawaslu Cianjur sebelum masa kampanye sudah menindaklanjuti aduan dari masyarakat adanya ASN di Cianjur yang terlibat aktif menjadi tim sukses dari salah satu caleg. Sementara itu, patroli di media sosial ini nantinya akan bekerja sama masa kampanye di tanggal 10 Februari nanti. Heri Setiawan, Bandung TV.